Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Fox Channel 25. Oke, bagi anda yang baru bergabung dengan channel ini, ada baiknya anda klik tombol subscribe terlebih dahulu. Oke, terima kasih anda sudah klik tombol subscribe. Saya doakan semoga rezekinya lancar. Yang belum klik tombol subscribe, saya doakan semoga cepat subscribe channel ini. Oke, jadi di video kali ini kita bakal main game The Supreme guys ya. Atau ini tepatnya game modifikasi motor Aerox guys ya. Jadi anda bisa langsung download di Play Store itu, cari aja The Supreme. Kalau enggak, cari aja modifikasi motor Aerox. Nanti ketemunya ini juga sih, The Supreme. Oke, langsung pada video kali ini kita bakal modifikasi motor Aerox ya. Karena motor Aerox ini motor-motor yang fuckboy aja anjay. Ya, karena motor Aerox ini memang lagi naik daunnya ya, di kalangan anak-anak yang cowok-cowok guys ya, yang banyak ceweknya apa ya yang bawa Aerox nih. Ya, kita pada pertama ini modifikasi pertama kita akan mengganti ini guys ya, velg dari motor ini, motor tersebut. Dan ini kita bakal pakai velg yang seperti kemarin motor Beat kemarin ya. Kita akan samakan aja karena entah bagaimana saya memang suka ya dengan kontur dari velg itu tersebut. Oke, dari sini kita bakalan ganti lain pakai warna hitam aja dulu. Kita coba pakai warna hitam ini ya, memang agak sedikit susah slide ke bawahnya gitu ya. Oke, ini kita bakal ganti knalpot dari X-Shield yang keempat ya guys ya. Ini kita sudah kita ganti. Dan kemudian kita bakal ganti shock lagi, shock tabung. Kita bakal pakai shock yang bawah apa atas aja. Oke, nampaknya kita bakal pakai shock yang atas aja biar nampak. Dan di sini kita bakalan ganti warnanya guys ya. Dan di sini kita bakalan pakai warna kuning ya. Ya, nampaknya kita bakal pakai warna kuning. Inilah pas lah. Dan kemudian kita bakalan ini ganti apa aja. Air linernya kita ganti yang kecil ya. Oke, kemudian kita ganti ini ya, kaca spionnya. Kita pakai spion dan kita bakal ganti ini muda nih ya, bisa dibilang. Dan kemudian kita bakal ganti ini apa ya, ini enggak tahu kita. Oh, ini bagian belakang itu guys ya, enggak usah lah, nampak itu terlalu besar ya kalau kita ganti. Dan ini kita hilangkan dulu bagian spakbor belakang. Kita pakai ini enggak ya, tapi pakai ini aja lah ya, karena itu enggak terlalu nampak juga. Dan kemudian kita ganti ini apa ini, oh alasannya ya, cuman enggak ada nampak. Kita nggak tahu. Oh, ini nggak usah lah ya, spakbor belakang nggak usah. Ini apa ini ya? Oh, ini bagian radiatornya kita buka. Kemudian kita engine aja guys ya, 400 cc. Berpengaruh apa ya, cuman sekedar ini guys ya, biasan aja. Dan kemudian kita ganti warnanya guys ya. Ini warna ini hal yang sangat krusial dalam motor guys ya. Oke, ini kita bakal pakai warna putih lagi, putih atau putih kemampuan ya, warna putih. Karena memang warna putih ini memang mudah sekali untuk dikombinasikan dengan beberapa warna guys ya. Karena dia ini merupakan warna dasar guys ya, sama seperti warna hitam guys ya. Dan kemudian kita bakal ganti ini, kita kasih putih. Aja lah guys ya, ya apa yang putih. Ini kita kasih warnanya agak abu-abu. Dan ini kita ganti warna hitam aja nih. Ini hitam juga nggak usah diganti nampaknya, yang bagian palaknya ini hitam. Dan kemudian bagian ininya warna kita samain kayak yang belakang aja guys ya, warna biru muda itu, biru-biru hijau telur asin. Oke, dan kemudian kita ganti lagi warnanya. Ini nggak usah, ini hitam aja. Ini kita ganti, oh, kita samain.
ganti warna hitam aja, ini nggak usah, ini hitam juga. Kemudian ini kita ganti, ini nggak usah juga, ini kita ganti aja ya warnanya. Oke, pasif, mantap guys ya, mulai kelihatan mantap, anjay. Oke, ini kita kasih listnya warnanya sama lagi, biru muda. Bawahnya kita kasih warna putih guys. Oke, cakep guys ya. Oke, keren. Kita ganti yang warna lain. Bentar guys ya. Ini apa ini? Oh, ini sama yang seperti tadi sih. Memang warnanya yang nampaknya guys ya. Ini agak gelap walaupun itu sudah kita terangin. Ini enggak usah lah masa warnanya. Pak duduknya diwarnain. Oh, ini bagian belakangnya warna hitam aja lah. Ini lebih cakep hitam loh. Kemudian kita ini ganti lagi, apa ini ganti lagi ya? Apa nih? Fendernya apa sih? Shocknya nggak bisa di mana? Nggak bisa dirubah. Shock apa? Shock depan apa? Shock belakang? Rear shock. Nggak ada yang berubah. Ini juga nggak ada yang berubah perasaan. Swimming arm ini apa nih? Radiator ini sudah kita buka, makanya nggak bisa diganti warnanya. Air cleaner nggak berubah juga air cleaner. Oh, ini nggak usah lah, warna hitam aja lah guys ya. Oh, ini bagian ini ya standarnya. Ini bagian shock depan guys, nggak usah lah kita warna itu. Oh, ini bagian cakram. Kita kasih warna mas ya. Oke, cakep guys. Kemudian kita ganti lagi, apa lagi kita ganti ya warnanya, karena kita nggak tahu juga ini nama-namanya, Rare Max-nya apa sih. Oke, nampaknya sudah sih. Apa kita mau coba ganti warna peleknya? Cuman kalau begini aja sudah sangar sih, sudah gahar aja ya, gahar. Ini kita ganti ini warna aja, ini warna abu-abu nampaknya yang cocok ya. Warna tabungnya warna emas bagus juga sih. Nah, kita bakal pakai warna apa ya? Coba sabar guys ya. Sabar, kita ya abu-abu sih. Lebih bagus abu-abu apa hitam. Karena enggak terlalu mencolok ya warnanya. Oke, sip guys. Oke, cakep sekali guys ya. Gila sih. Sumpah, keren. Ini kita ganti warna ini ya. Warna merah aja. Handle guard. Ini pelindung tangan guys. Nampaknya warna merah lebih cakep guys. Kita cari yang lain lagi. Sudah sih nampaknya guys ya, sudah cakep sih kalau gini aja. Sumpah cakep sih. Sumpah guys, ini cakep sekali. Apa kita mau ganti warna peleknya guys ya? Cuma kalau sudah begini aja, saya sudah cakep sekali guys. Kalau mau ganti warna peleknya mungkin bagus juga nih. Ganti warnanya seperti warna ini. Biru muda tadi. Kita coba ganti guys ya. Kita mau lihat aja. Bagusan begini apa kita ganti warna peleknya. Ntar kita cari warnanya. Warna merah, ini warna merah. Karena hijau-hijau terlalu asin atau biru muda ini. Gini cakep sih guys. Cuman ini cakep juga. Cuman bedanya kalau yang warna yang biru muda ini lebih rapi atau bersih guys ya. Kalau warna hitam nih lebih gahar guys. Sebenarnya kalau mau dipaduin warna putih juga masuk. Tapi saya lebih suka yang hitam guys ya. Dia tuh lebih kelihatan bannya itu lebih lebar guys ya, dan lebih gahar. Mungkin fix begini aja sih warna hitam. Oke, ini dia hasil dari modifikasi saya guys ya. Jadi setiap orang tuh memiliki ciri khas sendiri atau
kesukaannya sendiri dalam memodifikasi motor. Dan saya sini cuma menyarankan aja, seperti inilah saya kalau saya memodifikasi motor Aerox ya. Oke guys, mungkin segini saja guys ya video mengenai modifikasi motor Aerox atau di game Supreme. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, mohon dimaklumi. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.